Dikutip dari IndonesiaDefense.com, TNI Angkatan Udara terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam mendukung upaya modernisasi alutsista yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan RI. Salah satu langkah tersebut diimplementasikan melalui peresmian dan pengoperasian unit pemeliharaan Sukhoi 2730 yang berada di bawah Satuan Pemeliharaan 32 Depo Pemeliharaan 30 Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara. Peresmian unit pemeliharaan Sukhoi 2730 dilakukan oleh Koarmada Koharmatau Marsda TNI Bambang Triyono di Skadron Udara 11 Lanut Hasanuddin Makassar beberapa waktu lalu. Acara diawali dengan penekanan tombol sirine dan pembukaan tirai papan nama Satuan Unit Pemeliharaan Sukhoi 2730 sebagai penanda mulai beroperasinya unit tersebut.